Oke teman-teman, kembali bersama gue Studio Tuna Indonesia. Di video kali ini gue akan bermain protes chat. Dimana di video sebelumnya challenge itu gue menerima challenge terbaru yang dimana gue harus bermain protes chat dan kalau gue mati gue bakal give 5 robux. Berarti kalau gue mati sekali 5 robux, mati 2 kali 10 robux. Berarti kalau mati 3 kali 15 robux. Wah gila ya. Tapi ini gamenya sangat mudah, jadi gue gak bakal mati. Gua never lose. Kita lihat ya. Gua gak bakal kalah satu kali pun. Kita lihat ya. Semoga gua gak bakal kalah ya. Bukan kalah sih, mati sih lebih tepatnya ya. Gua ambil easy ya awal-awal. Soalnya easy aman, cok. Dia gak bilang ini ya, harus main di mode hard ya. Ya gua ambil easy lah, lebih gampang. Ya gila kali, sekali mati 5 robux. Lagi ya gak masuk akal. Lama juga ya. Oi. Oh oke okay. Apakah gua masih pro main float escape ya? Ini float escape 1 ya, bukan float escape 2. Jadi rada-rada gampang sih. Aman ya. Oke. Round beginning. Oke. Semoga tim gua nggak tolol amat. Box trot. Alright. I know this. This one. Back. And I'm gonna jump here. And I'm gonna back again and climb here. And I'm gonna press. Dan gue bakal tombol terakhir. Aman ya. Anjing, 3 orang doang yang survive, goblok. Tok, masa 3 orang doang yang survive? Sini. What? 3 orang doang loh. Never mind, 2 orang doang. Halo. Kamu sangat cantik, aku akan melindungimu sayang. Jadi pacar aku ya. Kalau kamu hode nggak apa-apa. Nanti aku fastball. Oke. In here. Tombol terakhir itu. Oke. Mana? Eh sini dong. Sini. Wah anjir dia gak masuk tuh. Sini. Udah aman. Sini. Sini. Nah mantep beb. Jem dulu mah. Oh kiri dulu. Aduh buying time gua. Blunder ya. Tapi gua bayar blundernya dengan fast hand. Semoga wanita ini. Oh, wah anjing bangsat. Wah berarti mati gua udah satu ya. Berarti udah 5 robux bangsat ya. Medium, nice, masuk. Coba medium. Aduh, blunder gua. Oke, okay, it's not, it's okay. Aduh. Berarti gua nggak boleh blunder lagi di sini, cok. Ini medium. Medium lebih nah 11-12. Oh! Ah, itu kenapa anjir? Itu kenapa, cok? Kenapa? What the fuck? Itu kenapa anjir? Wah. Pusing, pusing. Itu mati kenapa sih? Ambil isi lah. Cuma gua nggak tahu kenapa gua bisa mati ya. Bangke ini game haram ya. Itu harusnya nggak mati.
What the fuck? Dih. Ah, enggak asik banget. Ngebug. Wah, ngebug. Gua enggak selin cok sumpah. Itu mati kenapa ya? Gua mati ngebug loh. Enggak adil banget. Tapi enggak apa ya, kita tetap hitung. Biar sportif ya. Gue tuh orangnya sportif. Kalah ya kalah, menang ya menang. Tapi itu ngebug gue jatuhnya. Gue gak didorong atau apa. Emangnya kalau ini gamenya apakah ada sistem dorong atau gimana, gak paham. Kalau dorong-dorongannya, wah gila nih game nih. Bisa banget dong. Gak jadi ini, lama banget isi cok. Ini aja dah. Medium. Sini. Medium aja cok. Oke. 4 orang. Oke tim. Time to shine. Gue carry. Slow. Gue carry cok. Aduh. Satu udah dead cok. Belum apa-apa udah dead. Oke. Ku carry solo. Kayaknya iconic ini jago. Iconic winnya 72 anjir. Rune-nya iconic nih. Nice. What? Igo tolong dong. Wah dia pakai ini, pakai coil, lantasan menang. Oke survive, tapi pakai coil cok. Berarti gue harus berjuang sendiri nih. Tapi pakai coil anjir. Gue nggak paham jalannya di mana ya. Wah anjir cok. Tombol dong. Terus oh di sini. Tekan yang ini. Bakal kebuka ini. Itu dong, injak tuh. Masa bunuh diri sih kalau turun di sini? Enggak lah. Mana ya? Udah. Oh. Oh, nice. Berarti ke sana. Kiri dong kamu. Aku ke sini. Nah, di carry gua. Nah. Cepet. Nice. Duo. Gua berdua doang nih, bisa nih. Satu lagi nih. Cepet. Cepet. Ayo. Aku butuh kamu. No, tidak, my brother. Nice. Oh, gue baru 2 kali mati. Sumpah 2 kali mati. Sini yuk sama cewek. Sini. Tidak. Oh, bisa. Satu kali lagi deh. Tapi anjir, gua kalau solo kayak gitu try hard banget. Tekan dong. Anjing, gua carry tim anjir nih. Wah, timku beban enggak seperti tadi, cok. Lesin, cok. Timnya satu udah mati anjir. Tadi gua mati karena kenapa ya di sini ya? Sini. Nice, pacar gua selamat ya. Sini kita ini bareng ya. Kita buat anak bareng ya. Oke, I see that. Terus tombol di kiri. Ah, tolol tim anjir. Wah, anjing gua carry tim, cok. Ah, parah nih. Wah, parah ini tim sumpah. Tim terburuk yang pernah gua temuin nih. Tekan-tekan, cok. Ah. Nice. Oke, 3 berdua, duo. Oke.
gue tahu. Salah cok, sini solar beam. Terus balik lagi. Bisa nggak nih? Bisa nggak sih? Bisa lah. Oke. Okay. Easy. Aduh, tombol terakhir cok, jauh banget nih. Oh, deket. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, gua di kiri, kamu kanan. Oke, okay, udah kebuka gua. Wah, si cupu, cok. Oh! Oh! Nice. Menang lagi. Challenge-nya bagus sih. Berarti dia udah mendapatkan Robux 10 ya. Jadi karena gue udah berhasil menerima tantangannya, jadi kita kasih dulu Robux ya. Karena gue udah mati 2 kali berarti 5 tambah 5 berarti 20 ya. Jadi kita kasih 20 Robux. Let's go. Oke, okay, sekarang gue akan give dia Robux ya, si Gaming Wolf. Karena di komennya itu dia tuh nickname-nya juga. Jadi kalau ingin berikan gue challenge kayak gini, misalnya ada Robux, kalian minta Robux, tulis nickname-nya kocak. Tulis nickname-nya, terus yang masuk akal juga, ini kan masuk akal. Satu kali mati 5 Robux, jadi ku kasih ya Gaming Wolf. Gaming Wolf. Aduh. Gaming Wolf yang mana ya? Kayaknya ada di friend list gua deh. Oh, Wolf Code cok, Wolf Code, Gaming Wolf Code. Gaming Wolf Code. Aduh. 10 Robux ya. Aduh, parah nih. Tapi untungnya 10 enggak 20. Gua berhasil menang, boy. Gua harus menang berapa kali. Jadi kita langsung di-strop Robux-nya. Oh my god. Wow. 10 Robux, cok. Oke, oke, boleh. Jadi kalian yang ingin kasih gua challenge, tulis di komen, boy. Oke, dan join grup gua. Yang penting itu join grup gua. Biar bisa di-give Robux-nya. Oke. Thank you udah nonton, thank you udah like. Gua tunggu challenge berikutnya ya. Easy boy.